mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Sebenarnya kesiapannya ya kita sih siap-siap saja ya. Baik secara apa sarana prasarana. Tapi kapan dimulainya kan kita menunggu instruksi. Jadi kita nggak mungkin mendahului keputusan terutama dari gubernur melalui dinas pendidikan. Pak, kalau dari orang tua sekolah, orang tua murid sendiri sejauh ini apakah sudah ada yang menanyakan Pak kapan kembali lagi sekolah tatap muka? Ya, yang menanyakan baik yang japri, yang nanya langsung melalui telepon itu ada. Kita nggak pernah melakukan survei, berapa yang setuju, berapa yang nggak setuju. Tapi kalau nggak salah dua bulan yang lalu kita melakukan survei itu lebih banyak yang tidak setuju, karena kekhawatirannya masih tinggi, kekhawatiran terhadap terpapar COVID. Oke. Apa UN? Pak, ini kan orang tua murid gimana Bu tanggapannya kalau sekolah dibuka kembali? Kalau saya pribadi sih saya belum menyetujui untuk tatap muka secara langsung di sekolah karena kondisi masih pandeminya belum berakhir. Kecuali vaksinnya sudah turun, walaupun mungkin anak usia 16 tahun ke bawah belum divaksin, tapi setidaknya yang guru-guru beberapa ya, yang 50 ke bawah sudah vaksin, ada beberapa temannya juga 17 ke atas sudah vaksin, mungkin agak tidak mengkhawatirkan. Nah, terus juga protokol kesehatan, apa iya dijamin anak-anak sudah sesuai dengan yang distandarkan, kan belum tentu. Kita nggak bisa memastikan anak-anak patuh dengan itu semua gitu ya. Dikit-dikit pasti kondisi masker nih nggak bisa begini. Bisa gini, tau-tau kan lama dia begininya nggak sadar gitu. Nah ya kan itu yang membuat berpotensi penularan gitu kan. Apalagi anak yang ada komorbid, kan banyak yang kasus seperti itu. Kalau saya sih enggak, saya belum mengizinkan, terus terang. Kecuali mungkin diatur nanti, frekuensinya ya. Jadi kelas 12 mungkin yang urgent yang akan mau lulus di Januari itu kelas 12 saja yang masuk. Ya kan, sampai bulan Maret. Paling April udah enggak ada kegiatan ya, Bu Guru ya? April udah habis ya, Bu ya? Nah itu baru diganti yang kelas 10-11-nya. Yang 12 sudah nggak ke sekolah lagi, ah, boleh lah kayak itu, ya kan nggak terlalu crowded-nya, nggak terlalu ramai sekolahnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.